Halo guys, welcome back to my channel. So, mohon maaf baru banget bisa update. Minggu ini hektik, banyak urusan, banyak yang harus dilakukan dulu sama Cimul di real life. Jadi, banyak yang pokoknya sibuk deh, nggak bisa diganggu gugat intinya gitu. Oke, sekarang baru bisa update. Jadi, oh iya. Buat yang lagi PPKM, lagi WFH, lagi kena COVID, semoga cepet sembuh, semuanya tetap sehat, stay safe. Buat semua teman-teman gue yang kena atau buat kerabat gue yang kena, cepet sembuh. Semoga kita bisa ketemu lagi, semoga kita bisa berjumpa lagi, bercandaria lagi. Dan buat orang-orang yang gue sayang, jangan banyak keluar dulu kalau nggak terlalu penting, mendingan stay safe di rumah kayak gue, stay safe di kasur ya, nggak ada kerjaan emang pengangguran, mohon maaf. Oke, jadi sekarang Cimu mau liatin kalian produk yang Cimu udah pake dari zaman kuliah setelah 2000 berapa ya, pokoknya intinya pas kuliah Cimu udah mulai pake ini, yaitu produk yang selalu ditanyain beberapa kali, Cimu kalau pake ini apa mereknya? Nih, Cimo kalau beli di sini. Merek Kawaii, bukan merek tapi belinya di Kawaii Gankyu, kayak semacam online shop yang jualin contact lens gitu ya, guys. Nah, ini tuh dari zaman dulu gue selalu beli dia, enggak tahu kenapa, karena gue ngerasa paling nyaman dia sih semenjak dulu tuh sering pakai contact lens yang agak murah gitu ya, tapi kok harganya hampir mirip sama dia, cuman kok rasanya nggak nyaman gitu. Dan airnya pun kayaknya kurang bagus gitu menurut gua. Dan semenjak itu jadi pakailah dia, cari-cari yang bagus di mana ya belinya, belinya di sini. Kawaii Gankyu. Oke. Jadi ini kotak besarnya ini paket kalian, kalau misalkan kalian datang beli paket tuh pasti kayak gini. Dikasih seperti ini boxnya. Walaupun isinya cuman kayak kecil gitu, tapi ternyata isinya boxnya selalu besar, guys. Dan kita buka dalamnya ya. Made in Korea, kawaigankyu.com. Nah, nih kalian beli di kawaigankyu.com. Dia dari 2018 kan? Dari 2008. Kalau gue makainya dari 2000 berapa ya? Lupa, pokoknya pas kuliah sekitar 2017 2018an lah ya. Nah, di dalamnya itu ada thank you for your order. Pokoknya biasalah. Terus be our VIP member ya, gitu-gitulah pokoknya, ini thank you, semacam kayak thanks card gitu. Terus kalian dapat mie-mian ini selalu. Gua kalau beli setiap berapa bulan sekali kan, karena harus ganti gitu kan, jadi beli dapat ini terus. Mie shogun enak, kayak semacam kayak mie anak kemas gitu kali zaman dulu ya. Oh, terus dapat stiker sekarang. Oh, dapat stiker guys, lucu ya, lihat nih. Aku fokus gak bisa ya. Oke. Okay. Ya pokoknya semacam stiker gitu, lucu-lucu. Stiker zodiak gitu guys, bisa ditempel-tempel gitu. Aku suka banget, lucu-lucu. Baru kali ini dapat. Terus ya ini kayak how to open. Dan aku belinya yang merek Foxy, Foxy Lens. Dan ada waternya dari Biotru. Gak tau kenapa gue antara selalu suka yang pakai Biotru. Jadi dulu pertama pakai X2, cuman lama-lama kok sama sih, enak gitu, murah, cuman gue takutnya itu palsu, jadi ganti ke sini belinya. Sebenarnya ada dua langganan aku, satunya itu di iloving.com, cuman entah kenapa aku lebih suka di Kawaii Gankyu karena lucu-lucu aja gitu. Dan harganya agak menjanjikan ya. Yang mahal pasti lebih bagus biasanya. Kalau di iLoving cukup untuk ya, kalau kalian lagi tersendat uangnya boleh laksi tuh ya belinya. Tapi kalau di sini dijamin katanya ori dari Korea. Dan jadi kita buka aja ya langsung tanpa babi bu. Sekalian aku buka dulu, aku kasih tahu cara gimana beli lensa di Kawaii Gankyu, di websitenya sama di iLoving-nya, oke? Oke, jadi lagi ada promo juga tuh, ada promo GoPay dan ShopeePay. Nah,
Jadi kalian masuk ke kawaigangkyu.com, nanti kalian akan lihat seperti ini. Terus kalian bisa lihat ada circle lenses, ada shop by brands. Jadi ada ukurannya kayak gitu-gitu ya guys. Jadi kalian bisa lihat-lihat di situ. Terus ini ada new arrivals-nya, best sellers-nya. Ini yang aku pakai yang Foxy Donut Brown. Yang ini. Nah, yang ini. Yang natural aku pakainya karena biar aku bisa pakai sampai aku kerja atau sampai aku kemana-mana lah intinya gitu. Nah, ini ukurannya 14,22. Nah, kalian juga bisa lihat di sini ada left eye right eye, itu maksudnya adalah minus kalian mau pakai yang minus atau enggak minus, bisa bisa sampai yang minus sampai minus 10. Oke. Okay. Ini jadi sekarang sekalian kita coba ya. Dan bisa beda-beda ukurannya sesuai dengan minusnya kalian ya. Masukin ke cart, check out. Nah, setelah itu kalian bisa masukin email address kalian. Pokoknya ikutin aja instruksinya, suruh ngisi apa. Setelah kalian isi data kalian, suruh ngisi apa, nanti kalian tuh disuruh milih mau deliverynya pakai kurir apa. Ada si cepat, ada JNT, antar aja. Terus nanti kalian bayar bisa pakai bank transfer, credit card, GoPay, Alfamart yang kayak gitu-gitu, Indodana, OVOdana, dan Link aja. Terus langsung complete order. Nanti kalian akan dibawa ke rincian belanjanya apa aja, terus ada shippingnya atau kurirnya pakai apa, ada teksnya, terus kalian bisa pilih lagi tuh pembayarannya mau pakai apa. Aku biasanya pakai GoPay biar promonya ada. Terus kita ke iLoving, sama di sini iloving.com, dan ada macam-macam juga, kalian tinggal cari aja kayak ada solution atau drop atau water untuk mata kalian, untuk di si lensa, terus ada yang terbaru di mereka, ada apa aja. Terus biasanya best sellernya ada apa gitu ya. Terus aku biasanya langsung nyari aja di promo special tentunya, dan last offer. Biasanya itu barang-barang yang udah tinggal last stock, terus murah, diskonnya lumayan bagus lah gitu lah. Dan lumayan terpercaya menurut aku ya, ini iLoving tuh. Nah, kalian bisa pilih deh tuh mau yang mana. Kalau udah kayak milih minusnya, warnanya, mereknya, kalian langsung bisa langsung lihat ke my bag atau kayak cart tadi di kawaigangkyu. Nah, kalian bisa lihat apa aja yang mau kalian beli, terus langsung lanjut pembayaran. Terus ada review, terus lanjut pembayaran lagi. Kalau udah semua, nanti tuh kalian langsung lanjut, langsung complete your order, terus pilih kurirnya lagi kayak yang tadi, JNN, Teraja atau si cepat. Biasanya aku pakai si cepat. Terus langsung ada paymentnya tuh, banyak banget kalau ini, bisa pilih apa aja kalian. GoPay, OVO, ShopeePay, semua ada diskonnya biasanya ya. Ya, pokoknya ini merek Foxy yang donut brown yang minus minus 3,75, dan ini udah ada Kemenkes RI, jadi kayaknya aman, tenang. Pertama kali cara bukanya adalah siapin dulu tempatnya. Ada tulisannya ya guys tuh, ada R right maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian tuh nggak bakalan ketukar gitu. Oke, kebukanya begini ya. Jadi dalamnya itu ada kayak semacam besi-besinya gitu guys. Hati-hati, awas kena tangan. Kita buka pelan-pelan. Awas kena mata juga, aduh. Oke. Oke, udah copot. Hihihi. Nih, Foxy. Terus setelah dibuka,
jadi ada bagian kayak gabus-gabus karet gitu. Kalian pindahin, gue saranin pindahin airnya dulu. Airnya dibuang aja. Oke, kita isi dengan air baru dari Biotru. Aduh, jelek banget dah bukan. Oke, iya dapat tempat lagi dari Biotru. Dapat tempat cache-nya. Cache sama tempat sama sih, sama. Atuh, cuma makasih. Ya, oke, ini masih segel ya guys, jadi otomatis masih baru. Kita buka. Aduh, bukaannya tuh gak pernah bener deh, gimana sih? Ya. Oke, si soft lensnya masukin ke sini, ke tempat baru. Sorry, cuci dulu. Jadi, oke, abis itu kita cuci dulu tempat barunya. Siapin tisu. Biar bersih. Ntar ya, aku siapin tisu dulu. Oke, jadi ini tisunya udah ada. Kita bersihin tempat barunya. Pakai tisu. Aduh. Kalau kalian sudah merasa bersih, baru kita pindahin si lensnya, soft lensnya, ke tempat baru. Kita pindahin soft lensnya ke tempat baru. Tambahin air. Sorry, harusnya air dulu, tapi gue sorry, harusnya air dulu. Jadi air baru pindahin soft lensnya. Oke. Yang pertama udah selesai. Nanti kita cepetin ya. Oke, sudah. Jadi aku akan liatin gimana cara pakai kontak lens. Karena ini aku benar-benar gak bisa lihat guys. Ini sebenarnya aku ngeliat kamera juga remang-remang gitu ya. Jadi remang-remang sih. Maksudnya ya agak ngeblur gitu. Kayak muka aku tuh emang abstrak. Aslinya juga emang abstrak ya. Ntar aku cuci tangan dulu baru pakai ini. Ntar. Oke, aku udah cuci tangan. Sekarang tinggal kalian keringin sampai kering. Sampai kering. Terus kalian siap-siap madep kamera. Ya. Siap-siap, kita ambil yang kanan dulu. Ini aku sebenarnya kalau biasanya 8 jam dulu harus direndam ya guys, cuman karena aku mau nyobain memperlihatkan ke kalian. Ini sebenarnya cuman kayak lingkaran biasa ya guys, enggak ada tanda lain, enggak ada simbol lain nih. Ya. Tuh. Tuh ya. Oke. Kita tarik yang bawah, tarik yang atas. Terus masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi, aku udah bisa lihat sebelah. Lihat sebelah, pakai yang kiri dulu. Tarik lagi. Masukin. Oke, sudah jadi guys, dodonya sudah masuk dan aku bisa melihat kamera lagi dengan jelas sekarang. Oke, nih kalian mau lihat dengan jelas aslinya. Sebenarnya ada obat tetes matanya, cuman agak ada di Jakarta Selatan kayaknya, nggak tahu kemana obat tetes matanya. Jadi biasanya aku kalau misalkan kalian merasa perih atau apa, pakai obat tetes matanya ya. Untuk yang pertama kali pasti ngerasa ini perih banget, iya emang. Namanya perjuangan demi cantik ya. Nih,
aku akan perlihatkan ke kalian. Jadi ini yang pakai lensa sebelah kiri. Nih, aku liatin yang sebelah kirinya. Enggak bisa di zoom. Ya sudah, aku lihatkan saja. Perbesar. Dia pakai lensa ya, guys. Kayak enggak pakai lensa kan? Ya karena diameternya 14 dan ini yang enggak pakai lensa sama sekali. Oke, jadi begitu tadi cara pakai si soft lensnya. Terus aku udah kasih tahu juga gimana cara belinya, harganya. And then yaudah, kayaknya segitu aja sih review Cimol. Dan ya bukan review sih, sebenarnya udah banyak yang review ya. Ya pokoknya intinya ini hanya biasa hiburan semata ya. Oke, jadi sekian dulu video Cimol kali ini. Semoga kalian terhibur dan mohon maaf banyak kekurangan. Jangan lupa banyak kekurangan Cimol, dan semoga kalian tetap sehat, stay safe, cepat sembuh kalau yang kena corona. Semangat, pokoknya kalian hebat bisa melewati pandemi ini, bisa melewati corona, itu hebat banget. Semoga kalian survive, semangat. Dan jangan lupa kalau kalian sayang sama keluarga, jangan keluar dulu, stay di rumah ya. Intinya itu sih, semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan. Bye bye, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.